Viral di media sosial aksi anarkis yang dilakukan dua pria di Aikledong, Asahan, Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Dua pria tersebut melempar batu kepada truk yang tengah melintas di jalan hingga kaca truk mengalami retak. Pelaku diduga mengamuk karena tak diberi uang jatah preman. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 11 Maret, sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Video aksi pelemparan tersebut beredar dan viral di media sosial. Kedua pelaku melakukan pelemparan tak hanya sekali. Pelaku yang diduga adalah preman tersebut melempar kaca truk hingga truk mengalami keretakan. Dua pria yang melempar batu diduga merupakan warga Tanjung Pasir dan warga Gunting. Mereka memepet truk Colt Diesel di arah Jalinsun sebelum Labuhan Batu Utara. Truk yang dilempari batu tersebut berangkat dari Medan menuju Palembang. Pelaku marah karena tak diberi jatah uang preman. Kapolsek Pulau Raja AKP Maralina meminta pada korban untuk membuat laporan ke pihak kepolisian terkait pelemparan tersebut. Pihaknya nantinya akan menindaklanjuti kejadian tersebut seusai korban membuat laporan. Meski demikian, Marliana akan tetap melakukan patroli di area Jalinsun Aikanopan Asahan yang menjadi lokasi pelemparan batu oleh dua pria tersebut. Dijelaskan terkait viralnya kejahatan di Jalan Raya Pulau Raja. Terima kasih. Memang betul ada kita lihat viral permasalahan itu. Yang jadi kendala di kita sampai sekarang yang merasa dirinya korban belum ada membuat pengaduan ke Polsek Pulau Raja. Untuk itu kami himbau mudah-mudahan, dan juga kita mencari korban dan kita himbau untuk segera buat pengaduan. Dengan itu nanti baru bisa kita tindak lanjuti, memastikan kejadian ini betul enggak di wilayah Polsek Pulau Raja. Pun demikian, ya, dengan kejadian ini, sebelum kejadian ini pun, ini selalu kita tingkatkan ke sana patroli. Dengan kejadian ini juga, tetap kita meningkatkan kegiatan patroli, baik baju dinas maupun baju preman. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!